menggelar pertemuan bersama tim gugus tugas Panitia Khusus COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura akan melaksanakan program RT/RW Tangguh Tangani Pandemi Virus Corona. Program RT/RW Tangguh ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Kota Jayapura dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam mencegah penyebaran serta penularan virus corona. Defisitnya anggaran Pemkot Jayapura hanya untuk menangani pandemi virus corona, tidak memungkinkan lagi bagi pemerintah daerah setempat melakukan karantina pasien COVID-19 pada salah satu hotel di wilayah distrik Jayapura Selatan. Rumah sakit di Kota Jayapura serta fasilitasnya pun telah penuh dengan pasien terpapar virus corona, belum lagi tenaga perawat yang terkonfirmasi COVID-19, makin mempersulit Pemkot Jayapura mengatasi masalah karantina pasien. Atas segala kondisi tersebut, Pansus COVID-19 DPRD Kota Jayapura bersama Satuan Gugus Tugas memprogramkan RT/RW Tangguh, di mana pasien COVID-19 akan menjalani karantina mandiri dengan mendapat pengawasan dari masyarakat sekitar dan perawatannya oleh tenaga medis yang bertugas di puskesmas setempat. Untuk itu, program ini sangat bagus untuk saat ini, untuk bisa mengkarantina mandiri pasien, begitu, yang di pantau oleh tenaga medis. Pantau oleh tenaga medis, diverifikasi, diobservasi kesehatannya untuk minum obat dan lain-lainnya. Itu akan kita rapatkan nanti juknis atau programnya dijalankan seperti apa, itu nanti akan ada rapat lanjut. Yuli Rahman berharap Wali Kota Jayapura dapat mengoptimalkan organisasi perangkat daerah dalam menangani COVID-19, seperti Dinas Perhubungan memberikan edukasi kepada sopir angkutan umum akan pentingnya protokol kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura pun dapat memberikan pemahaman kepada pedagang di wilayah Port Numbai akan penerapan protokol kesehatan saat berjualan. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardila Syumte, JTV, mengabarkan.